Hai guys, balik lagi di Reborn Montek. Gua di sini mau kasih kalian yang namanya new random code gua yang baru dapat pada malam hari ini. Gila banget, gua dapat new random code yang terbaru dari Pangeran Cantik. Jadi agak maleman gua uploadnya karena gua baru dapat malam ini tadi jam 9.00. Jadi gua langsung gua buat kontennya buat kalian yang pagi ini baru buka di konten gue, atau siang ini atau sore ini atau malam ini, kalian wajib klaim yang namanya new random code yang terbaru di Bleach Internasional. Sebelum gua kasih new random code, gua mau follow up sedikit-sedikit yang namanya tanker underline gua guys. Sedikit lagi gua mau tingkatin dia ke bintang birunya guys. Jadi gua butuh yang namanya kurang berapa lagi sih, ini gua nggak ngerti lagi, sekitar 60-an lagi gua harus ngebutuhin yang namanya stack challenge-nya untuk ningkatin ke bintang biru biar lebih tebel lagi. Dan gua yakin kalian yang masih rajin-rajin untuk dimain di Bleach Internasionalnya, jangan ragu-ragu untuk klaim yang namanya new random code yang terbaru buat kalian ngedapetin hadiahnya. Jangan kalian pandang hadiahnya, kalian pandang saja monitor atau handphone kalian untuk main di Bleach Internasional. Jadi di sini lebih semangat lagi untuk klaim hadiahnya. Sebelum klaim hadiahnya, gua mau di rank arena battle, gua butuh satu kali pertandingan lagi biar masuk 10 besar, atau dua kali pertandingan lagi bisa juga lebih untuk ngedapetin Omnisak merahnya satu. Lumayan, kita tabungin buat the next banner UR berikutnya guys. Kita yang namanya Free Fire wajib muli, kalau main jangan kayak sultan-sultan, kita nggak bakal bisa lawan guys. Jadi di sini mau gua pull up si Hainekonya untuk ke bintang biru satu guys. Kita gas esen guys. Mantap, ini lebih tebel lagi, dikit lagi, dikit-dikit aja kita nebelinnya. Jangan sampai salah kita pull up karakter karena kita mainnya tipis-tipis. Damage dealer kita selesai untuk kita pull up, kita ganti lagi ke support dan kita ganti lagi ke tankernya. Jadi gua masih kurang di sini di challenge Blue Region Agility Soulstone satunya, masih kurang sekitar 18 atau 19 lagi. Jadi gua cari nguliknya di main di story mode atau di challenge-challenge yang lain untuk ngedapetin Blue Region-nya guys. Jadi di sini cukup ini gua pull up-nya karena keterbatasan kita untuk kita taikin lagi di level-level berikutnya. Dan si damage dealer gua masih ngandelin yang namanya si Pangeran Tampan Ichigo dan Tensa Jangetsu guys. Jadi di sini Kapanchi sebenarnya mau gua liburin setelah gua full abis pull up si Soypon-nya guys. Jadi di sini Soypon masih sedikit-sedikit lah. Oke, langsung kita gas di arena battle-nya. Gua butuh satu pertandingan dan gua wajib harus menang untuk masuk ke 10 besar untuk klaim hadiahnya besok guys. Jadi di sini kita wajib masuk 10 besar, itu sudah paling bagus untuk sekelas pre player guys. Jadi kita pinter-pinter aja nyerangnya. Sini gua masih urutan 12 guys ya. Jadi gua butuh satu kali atau dua kali untuk ngelawan yang namanya poin 1154 ini guys. Jadi gua butuh dua kali atau tiga kali guys ya. Jadi kita coba dulu untuk satu kali dan setelah itu langsung kita menuju new random code yang terbaru dari Pangeran Love guys. Kita di sini lawan Hit Hayashi guys. Kita gas dan selamat menyaksikan untuk arena battle guys.
Bankai Konjo Asogijizo. Naraba tameshite miyou. Kore ga saigo no Getsuga Tenshou da. Hiyasobi Benihime. ちょこんって当たっただけだから、もうカツカツ。ビビってんじゃねえよ。ない。少し黙っていろと言っているのだ。これが最後の月が天使だ。 Oh itu guys, tadi yang barusan dimenangin oleh Soifon damage dealer gua agak lumayan damage nya setelah kita ngeningkatin si Haineko untuk anti stun guys. Jadi dia bisa menetralkan teman-temannya yang kena stun atau kena heal guys ya. Jadi kita langsung gas ke new random code yang terbaru dari Bleach International. Wajib kalian klaim hadiahnya, ambil dan simpan, kantongin guys. Pas banget guys, gua di sini masuk di 10 besar untuk satu kali pertandingan guys. Jadi Pangeran Lob mau kasih kalian new random code yang terbaru. Jadi wajib kalian klaim hadiahnya, dan gue juga belum tahu hadiahnya itu seperti apa, tapi di sini ada yang namanya info new random code yang terbaru dari Bleach International. Jadi wajib kalian ikuti instruksinya dan klik yang namanya 1010 love guys. Dan kita langsung klaim atau tekan yes guys untuk untuk cari tahu apa sih hadiahnya dari new random code yang terbaru. Nice guys, kita dapat successnya SSR dan SSR weapon suck choice box ya. Kita dapat satu dan vision gift box guys. Ini agak lumayan sih, tapi kita yang namanya free player ini sangat membutuhkan yang namanya new random code atau box-box gratis. Hadiahnya wajib kalian klaim, dan ini ada tambahan dari gua kemarin. Gua gacha ngedapetin saknya si Grimmjow guys, tinggal gua kombin ini sekalian, gua kombin yang namanya Grimmjow guys. Jadi kita coba, kita klaim-klaim dulu yang namanya hadiah atau kode-kode gift yang terbaru. Kalian jangan sampai ketinggalan, follow terus channel gua. Yang belum like dan komen silahkan komen di bawah, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah guys, agar nggak ketinggalan yang namanya new random code yang terbaru. Kita kombin saknya si Grimmjow, dapat gratisan gacha, ngumpulin sekian abad guys, kita baru dapat yang namanya 150 saknya Grimmjow guys. Kita gas. Yo. Nice guys, ini langsung kita dapat bintang 4 Grimmjow guys. Ini benar-benar mengasihkan. Free guys, kita dapat ini gratis, cuman kita nabungnya berabad-abad. Yang penting kita sabar main di Bleach International. Buat kalian yang belum mendapatkan, jangan putus asa, kalian terus cari hokian kalian di pergacaan.
semoga aja kalian dapat yang namanya saknya si Grimmjow. Dan untuk kali ini gue akhirin dulu video gue tentang new random code yang terbaru dari Bleach Internasul. Semoga bermanfaat buat kalian hadiahnya, dan konten-konten gue semoga menarik dan bisa menghibur buat kalian semua. Dan gue akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.